Mazmur 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, Mazmur pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersuara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur.